Sini, bismillahirrahmanirrahim. Oke deh. Kalau mama panggil, ah, cepetan. Iya, ini dulu. Di sini nanti kesinian ayamnya. Astagfirullahaladzim. Liatin, nikmat banget. Tuh. Ya Allah, enak banget. Itu. Kupuk. Aku mau bikin es teh manis anget dulu ya. Teh kurusan banget. Aku habis sakit berapa hari batuk. Jadi karena batuk-batuk mulu kan, kalau batuk kan neken tuh ya, iya gitu kan. Jadinya leher aku kurus. Tunggu ya, aku mau bikin es teh manis anget dulu. Suara aku juga masih begini kan. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, aku gak bisa ngomong. Ini sekarang aku udah bisa keluar mukanya. Mukanya, suaranya. Udah mendingan. Tunggu bentar, aku mau bikin es teh manis anget dulu. Aku makan enak nih. Padahal aku gak diet-dietan tahu. Lagi sakit tetap makan. Tapi kenapa orang pada bilang aku kurus sih? Aneh, karena batuk deh. Tuh, kalau live di sini rame, kalau live di TikTok sepi. TikTok aku diblok tahu sama TikTok. Jadi gara-gara kan aku kan punya akun juga tuh yang dipakai sama Akari, yang namanya Akari anak Jepang. Nah, karena Akari bikin TikTok mulu, disangkanya tuh umurnya masih kecil akun aku. Sekarang lagi dirundingin gitu. Aku tadi habis foto megang KTP aku. Kalau aku tuh bukan anak kecil. Teh hangat sama jeruk nipis. Di sini nggak ada jeruk nipis. Jepang nggak ada jeruk nipis. Tapi ini udah agak mendingan kok suaranya. Jadi udah 3 hari aku sakit. 2 hari aku nggak kerja kemarin. Senin Selasa aku nggak kerja. Gara-gara aku nggak bisa ngomong, bener-bener suara aku nggak bisa keluar. Yang nggak keluar gitu loh. Yang gini. Gitu. Nih, es teh manis anget. Alhamdulillah. Rumah berantakan urusan belakangan. Kerupuk. Cepet. Enggak, satu lagi dulu. Gohang dulu sebentar. Mip, akali pegang. Nih, akali pegang. Nih, akali pegang. Kiurnya. Ini ayamnya. Lagi ya. Maaf, ya sibuk. Besok aku mau makan bakso. Lagi musim sakit teh. Yuk makan dulu tuh, liatin ayamnya, liatin. Ya Allah, nikmat mana yang kau apa sih dustakan. Aku pulang kerja dekil banget ya. Ini ada tahu goreng dadakan, tahu bulat digoreng dadakan harganya 500-an. Gak ada jeruk nipis di sini. Di Jepang gak jual jeruk nipis, adanya cuma lemon doang. Besok aku makan bakso.
kenapa sih orang pada bilang jeruk nipis sama kecap? Aneh banget. Kecap, kecap tuh enaknya pakai tempe. Udah, aku nggak minum obat, nggak ngapa-ngapain. Udah, ini udah keluar suaraku, udah bagus. Kemen-kemen nggak bisa keluar loh suaraku. Kali enggak jumbang jumbang kalau gitu nggak selesai selesai ya udah besok nggak jalan jalan apaan sih ya udahlah mama kalau besok mau itu akan nggak usah ikut lah ya udah cepetan mogu-mogunya. Yang bilang 3,1 miliar rumah. Apa ya yang? Aduh kerja capek. Jumbang jumbang oh ini belum hai hai gue main ya udah mam mam mama pikir kamu udah makan kiurinya oh belum ya udah sana lagi ya mam jadi TikTok udah TikTok nggak bisa dipakai dulu deh karena kamu sering main TikTok mama jadi diblokir jadi lihat YouTube aja deh. Siapa yang tinggal di rumah tua? Julid banget jadi orang. Kalau satu-satu aja, kalau nggak tahu saat nggak tahu cerita aku diem aja, malu. Lu juga kayaknya wifi juga numpang. Ya namanya Mai Usami supaya dibaca kali komennya. Kesan banget sih hidup lu. Kalau namanya apa penonton baru diem aja nah ayam enak banget cuma kurang pedes tadi aku cabain takut-takut gitu halo Rianti penonton setia aku dari dulu. Rianti tolong kasih tahu sama tuh orang ini rumah mertua aku apa rumah aku. Penonton yang lama aku coba katakan. Lagi. Itu orang pernah dibaca komennya. Ini jumbang. Itu kan view-nya udah. Sini. Jumbang. Jumbang, gohan kiri, gohan kiri. Kamu mah mentang-mentang mama live nangis. Terima kasih Vivi. Biasa dia berarti tuh. Galak sama mertuanya, nggak sayang sama mamahnya, suaminya tuh nggak sayang sama mamanya, jadi mamanya nggak diajak tinggal bareng. Yaudah, kan lagi, kan jumbang gohan kiuri, gohan kiuri. Ya, nanti kita ke kombini lagi besok, oke? Oh, besok ke Besia mau? Eh, Besia jangan naik seria. Mau? Ya udah, makan yang abisin ya, tapi ya, iya boleh beli. Oke, tapi mam ya. Mam ya, jumbang kiuri, gohang, oke? Okay?
Ulang tahun baru teh maklum itu kan rumah teh Dona dan suaminya bukan rumah betul teh Dona. Ini ada ini nih, ice tea nih deh. Oh isi. Oh iya, amai. Minum. Ini, masih ada. Oh, karena ngikut Matsuri sama temennya. Ya Allah, itu vlog lama banget loh. Makasih yang setia sama aku. Walaupun sekarang tuh aku jarang nge-vlog. Terima kasih. Jadi terharu. Awas ada ibu-ibu rempong pendukung Ahok. Wak, 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 kabur ah. Apa yang emang kenapa Ahok? Hah? Kenapa emang pendukung Ahok? Kenapa ibu-ibunya? Bukan. Oh, Gohang tadi ya. Sekarang Kyuri ya. Telur bulat digoreng dadakan. Tapi sambilnya kurang pedesnya. Tahu saya tadi cabenya banyak ya. Apa aku pakai sambal sasetan aja ya? Aku udah bertahun teh mengikut setia teh di YouTube. Terima kasih, Esi. Dulu suka nonton teh Dona pas lagi gosok baju malam-malam live. Ah, love you, Yang. Ya Allah. Aku kangen masa-masa itu. Video live teh Dona yang lagi makan juga terbaru kemarin itu kok nggak ada teh. Aku mau nonton tapi nggak ada teh. Aku cari. Karena itu khusus buat orang-orang yang nonton live saat itu. Ada rahasia itu aku. Sini ya. Di live itu ada rahasia. Jadi yang nonton live di saat itu yang tahu rahasia aku. Jadi aku hapus, nggak mau nyebar. Iced tea, iced tea. Ya. Manis banget deh. Teh Dona, aku sering selamat pas zaman Teh Dona Anbosita sekolah Wakanda. Ya Allah, Irin, terima kasih. Zaman tas Wakanda itu Wakanda umur 7 tahun. Sekarang Wakanda sebentar lagi 15 tahun loh. Milo, Teh Dona makan. Oh ya, Teh kapan bikin vlog? Nari lagi, Teh Dona kalau nari keren banget. Kayak bukan Teh Dona. Ya nari mana? TikTok. Aku gak pernah nari sih. Aku kayaknya gak pernah nari deh. Eh, kenal Melisa. Melisa siapa? Amel. Aku manggilnya Amel. Aku kenal temen namanya Melisa. Aku panggil Amel. Vlog kadon, vlog yang Dona belajar masak. Oh iya, vlog yang aku belajar masak besok upload ya. Hari malam ini aku mau edit. Ayam sambal kelihatan gak sih? Karena ada tulisan susah ya. Nuh. Kok suaranya gitu deh? Ya Allah, Allah. Kalau ketendang mama bingung bersihinnya. Lapnya berapa tuh? Ayo, dikit lagi. Sampai titik lagi. Iya, soalnya kan sekarang aku Wakana kan tidur di kamar itu juga kan. YouTube aku di itu bajak sama dia. Lagi.
Gimana lagi ya? Pencet dong. Astagfirullahaladzim, aku diganggu mulu ya Gusti. Ya sini handphone, ya sini Gusti Allah. Muhammad Rasulullah. Hai. Dah. Iya, aku mau panjangin lagi rambutnya. Nanti panjang. Dona TikTok Akari Jepang gak ada lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Moikai, moikai. Salah itu. Sini, sini. Kamu gak bobo siang ya, dek? Ya. Oh, Hiru Sinai. Eh, tadi nangis mulu, gak jelas. Itu siapa tuh yang pulang tuh? Kira nama anak laki-laki Jepang yang memiliki arti nama yang bagus apa ya kak? Apa ya nggak tahu lah. Itu nama anak laki-laki Jepang yang bagus apa? Oh. Nama anak laki-laki Jepang yang bagus apa? Hiromi. Hiromi. Jangan gitu deh. Besok nggak jadi keser ya. Ya udah besok nggak jadi keser ya. Nggak jadi keser ya. Ini ketahuan nih kamu nggak bobo ya. Mama tadi nggak tanya sama sensei kamu bobo apa enggak. Mama tadi nggak tanya sama sensei. Nggak bobo kamu. Bobo sama siapa tadi? Anakku. Terus kenapa sekarang nangis terus? Hah? Kalau dia cepet gede ke dia? Akal cepet gede biar mama bisa bebas. Cepet gede. Enggak. Karena dia nggak tidur ya, tidurnya sebentar ya, jadi rungsing. Pengen cepet-cepet gede. Biar aku bisa nyantai ya. Tapi video live Teh Dona yang baru, yang lainnya nggak dihapus konten selain video itu. Soalnya aku selalu nonton Teh Dona kalau habis balik. Enggak, saya nggak dihapus. Cuma video itu aja karena ada rahasia aku. Jadi yang orang-orang yang nonton itu yang tahu. Nah, daripada udah makin nyebar, jadinya aku hapus gitu. Tapi yang lain nggak dihapus. Orang baru berapa suap doang? 6. Al, makanya gak banyak, besok gak keseri ya. Katanya mau cepet gede. Biar tinggi kan? Besok keseri mau beli bonek, mau beli omoce apa emang? Mau beli apa emang omocenya besok? Kamu makan apaan dari tadi? Belum makan juga. Ya udah iya iranai seri ya iranai. Nggak ikut seri ya. Makanya pulang sekolah jangan ngemil-ngemil. Udah kenyang duluan kan. Tenang.
Satu lagi, udah satu lagi. Satu lagi. Kamu tadi makan apaan sih? Makan es krim, terus makan roti. Oh iya, mama lupa kamu makan roti ya. Satu habis. Jadi kenyang ya? Ya lagi pulang sekolah makannya roti. Oh, nanti bikin cucu aja ya. Oh, nanti mau bobo minum cucu dulu. Udah, sana lihat aja. Bawa sana ke bawah, ke bawah. Ke bawah lu sana. Dan deket-deket mama lah. Mau peluk. Dia cepet gede deh. Mama mau makan nyantai. Mama kalau mau makan tuh mau nikmatin gitu. Enggak. Sendiri, mama makan sendiri. Mama pengen makan tuh yang enak, pelan gitu. Makan dulu sayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu cuma yang sering pantengin isinya bikin mewek. Udah jangan dibahas lagi. Ntar yuk, yuk, ini pada nanya emang apaan gitu. Lagi manja ya Akari. Ah Akari mama rese. Selalu begini. Nonton Teh Dona yang pas Teh Dona pulang kerja masaknya nyanyi sambil joget. Eh Wakana ngomong gandeng gitu kalau nggak salah. Ya Allah iya. Gandeng. Bener pengikut aku udah lama banget. Penonton aku yang udah lama banget kamu. Love you dah. Love you so much. Makanya kalau udah gede bakal sibuk sama teman-temannya ya. Udah deh, bodo amat dah. Orang cepet gede aja deh. Anak Akari. Waktu punya anak Wakana. Pengen jangan cepet-cepet gede. Terus pas udah gede pengen punya anak. Tapi karena sekarang aku udah tua, pengen menikmati hidup, Wakanda beneran cepet-cepet. Inilah, pegede. Ogah, baby. Ogah, amit-amit, nama lagi. Ogah. Ogah. Eh, ya amit-amit. Serem. Ngebayanginnya aku udah serem. Iya Sunda. Tapi jangan ngajak ngomong Sunda ya. Kadang ngerti kadang enggak. Teh Dona aku subscribe zaman Wakana masih centil. Ya Allah iya Nanda, Nadia, terima kasih. Selalu setia. Bahas Wakanda lagi ya. Bahas aku aja. Tidak, tahu nama sakit deh. Aduh. Ini makan ayam. Nasi Akari. Nggak habis. Aku yang makan deh. Akari kayak nenek.
Capek mulu bawaannya, minta diurut, minta dipijit. Kayak nenek-nenek. Ya terus mau, mau oh kakinya mau mama masa sebegini. Mau. Ayo. Ya udah. Diem. Minta masa sama papa tuh. Kecil. Itu dong, bawa dulu kali dong. Dona mau sedang makan tuh Cia, ya Dona tidak enak. Dona makan jadi tidak enak terus dari tadi. Bawa dulu kek, ntar. Kayaknya nggak tidur deh, itu bener deh. Nanti Tan Popo bagaimana? Akari nggak bobo. Kecil-kecil udah tahu iya jadi setiap hari minta dipijitin kakinya kayak nenek-nenek capek capek katanya aku lagi sakit ginjal lagi serak. Dulu ya. Makanya alhamdulillah gengki Fardi, terima kasih. Tahu bulat digoreng dadakan harganya 500-an. Jam 8 malam. Masih ada yang dari zaman aku 2017. Masih aja ada yang nanya jam berapa di sini. Ya, kenapa serem kalau hamil lagi apa selama pas waktu saya standnya sakit? Bukan, bukan karena itu. Serem ngurusnya, capek. Nggak mau lagi deh punya anak. Nggak dah. Bosku aja malah pengen punya anak. Belum punya anak kali. Kalau aku udah punya dua. Ada nanya tapi Islam. Iya, nah. Nanya jam. Kadang-kadang agamanya Islam bukan. Kadang-kadang Islam bukan. Kenapa gak nanya? Kadang-kadang Kristen ya gitu. Kenapa gak gitu sih? Kadang-kadang Islam bukan. Tanya dong, kadonya apa? Buddha bukan, gitu. Ah, bosku Jepang malah gak pengen punya anak. Iya, kalau Jepang malah. Dulu waktu saya juga kata tete rasanya sakit banget tete. Enggak. Justru sakit sesar di Jepang gak sakit. Sakitnya pas lagi pencet-pencet doang perutnya. Jadi tuh abis sesar nih. Kan akali sesar pagi. Besokannya perut aku dipencet, bayangin. Perut habis dibelek, masih luka di dalam tapi dipencet supaya darahnya keluar. Di situ sakitnya. Tapi langsung aku bangun bangun dari kasur langsung tegak, nggak miring-miring, duduk tinggal duduk. Mandiin akali, ya mandiin jongkok. Langsung bisa jalan. Sakitan waktu di Indonesia, sesarnya. Yang anak pertama. Karena gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya. Ya maghrib, salat maghrib. Di sini udah maghrib jam 5:30. Yuk.
Saya puasa nanti bakal ada book club sama teman-teman gak di sana? Belum tahu, Irem. Belum tahu ada apa enggak. Sekarang tuh semua teman-teman aku pada kerja, pada sibuk. Enggak ada ulang tahunan lagi, Rianti. Makan aja di luar, di restoran. Sama keluarga aja, sama teman-teman lagi. Iya, sekarang mah di Indonesia udah nggak sakit sesar, pakai metode sesar apa sih? Enak banget kriuk-kriuk jadi ngiler kan makan kriuk sayang ya kriuk-kriuk. Saya dulu waktu gadis punya suami yang gimana nyangka nggak bakal punya. Ya Allah Luna Nana pertanyaannya. Kucak. Nggak ada, aku waktu masih muda nggak pernah minta, ya Allah belikan aku lah suami, nggak ada pikiran. Suami juga nggak ada pikiran nikah, tiba-tiba celak aja nikah, jadi boro-boro minta doa, belum kepikiran minta doa udah nikah. Jam 7 berarti beda cuma 1 jam sama Jepang, duluan Jepang. Karena kelas 2 SMP, makan-makan ulang tahun akali besok, kan belum tahu lah. Kalau makan sama keluarga doang, sama suami aja, malah gitu. Puk sayur sama waban juga kriuk-kriuk. Kalau aku yang makan, boro-boro dengan kriuk. Oh iya ya? Iya ya? Bala-bala aku emang kriuk-kriuk. Kalau sih suka itu enggak. Udah jangan dibahas dong. Please, yang nonton vlog aku yang live itu, udah jangan dibahas bisa enggak? Udah kalian ini kalian tahu, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Kalian tak udah tahu kenapa Wakanda udah nggak masuk vlog, jarang masuk vlog, kan nggak tahu, jadi ya udah nggak usah ini. Apa sayang? Eh sayang, hai doang dong. Kai dake tanya Wakanda kangen sama sayang, hai gitu, hai dake. Iya cantik kan. Iya, karena baru mandi. Emang mau jadi apa teh sebelum nikah? Jalanin aja seperti air mengalir di laut. Apalagi nih bocil, bocil rese nih. Kenapa, princess? Karena bisa ngalahin mamanya untuk tingginya. Emang iya, udah ngalahin sekarang tingginya. Apa sih teh bisik-bisik gak jelas. Angkalisnya nggak tidur katanya tuh. Iya nih. Makanan cantik banget, terima kasih. Masya Allah. Makanan sekarang kelas 2 SMP. Entah lagi kelas 3, nanti kenaikan di bulan 4, kenaikan kelas 3. Sekarang lagi musim dingin. Tuhai Akari katanya. TikTok mama diblok gara-gara kamu. Makan kerupuk Randy, udah makan selesai, udah habis no ayam. Alhamdulillah.
Sama kan puasa sama tanggalnya sama Indonesia kan cuma beda 2 jam doang, nggak beda sehari. Manis anget. Teh, kalau Wakanda nikah, Teh Dona maunya suami Wakanda orang Jepang atau Indo teh? Jujur aku maunya Wakanda orang Indonesia. Tapi kalau misalnya dapatnya orang Jepang ya apa buat, tapi aku cuma pernah bilang cari suami yang agamanya Islam. Misalnya walaupun orang Jepang tapi dia masuk agama Islam mau gitu. Atau kalau bisa udah Islam dari sononya lebih enak dan kayak papanya no gitu. Berkebun lagi nggak ya? Nggak tahu, soalnya kan aku udah kerja kan, jadi udah agak susah kan waktunya. Malam, iya nonton banyak nih, kangen ya sama aku. Iya TikTok Akari anak Jepang nggak ada, kalau TikTok aku ada nggak? Nggak ada, pokoknya aku buka TikTok, kan Akari kan akun dari aku juga. Ya kan yang Dona 12-15. Jadi mau buka Dona 12-15 pun gak bisa. Nah, gara-gara katanya umur di bawah umur gitu. Terus aku ajukan bandingan. Terus aku tulis tanggal lahir aku sama foto KTP aku. Salah ternyata aku kasih kasih TikTok Akari. Harusnya TikTok aku aja udah. Jangan semua dikeluarin sayang, mama capek. Iya, tapi jangan dikeluarin semua ya. Ciki, Ciki, kita bisa nggak usah bahas itu? Iya, Cikita aku blok dulu juga ya. Yang nama Cikita nanti aku blok dulu ya. Nanti aku blok buka lagi. Aku tadi mau live di TikTok kan. Yang mana? Ya, jangan dong. Susah gitu aja. Enggak. Itu kan di situ nggak ada Nendo, itu buat masak-masak doang, Dek. Ya Allah, kamar Akari nggak pernah beres ya. Nama juga kamar mainan ya. Mau lihat nggak kamar mainan Akari? Jangan-jangan julid ya, ini kamar main, bukannya ruang apa-apa. Oh, tuh berantakannya kayak apa tuh? Kalau rapi kalau dia tidur doang, dia acak-acak amat, dia capek. Coba bayangin, gimana aku mau bikin vlog, gimana aku bisa ngedit? Ya Allah. Tapi untung ada kamar satu ini, jadi buat berantakan-berantakan nggak ganggu yang lain. Kodor emang punya banyak job teh. Iya, Nadia, ya Allah. Makanya cepet gede aja lah, Karilah. Tapi ntar udah gede, kenapa nih cepet-cepet gede gitu ya? Emang emak-emak gak tahu diri. Aja apaan? Tantakan banget, Dona, iya. Tukang, si Ranti, julid, jangan mulai julid deh. Ini kamar main, oke? Okay? Kamar main, bukan ruang tamu, bukan kamar tidur, bukan ruang makan. Ini kamar mainnya Akari, disebutnya apa? Akarinohea, artinya ini kamar Akari. Jadi khusus boneka-boneka semua di sini tuh. Mainannya tuh, mainan Akari. Udah makan.
Dan udah gede kangen waktu masa kecil kayak Wakana sekarang. Aku kangen masa-masa dulu Wakana yang centil, Wakana yang suka ngeledekin mamahnya, Wakana yang selalu joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu. Sambala, sambala, bala, sambala, aduh, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala, aduh, mulut bergetar, lidah bergoyang. Kak, bonekanya banyak banget. Iya, ini boneka tuh kalau misalnya Indonesia deket, aku kasihin deh semuanya. Gede banget ngeliat boneka, aku sumpah. Di atas masih ada seplastik gede. Boneka semua nih, mau lihat nggak? Banyak banget kan? Tuh. Nih, liatin berantakannya kayak apa tuh. Tuh. Nih. Sih aku pengen gitu aku bawa cuma kan penuh koper. Iya. Pasti deh. Bukan Kak, bukan dia itu siapa? Apa Mbak? Tadi dulu TikTok aku lagi di blok tuh sama TikTok tuh. Lagi nggak bisa dibuka TikTok aku. Live sahur, kan nanti aku sahur sama Wakana. Kalau live nanti dia risih, nggak mau makan. Jadi aku bikin video aja, oke? TikTok. Eh, puasa itu hari Minggu apa hari Senin sih? Kalau di Loteng udah full ya, nggak bisa simpan mereka. Di Loteng udah banyak banget, Nadia. Masa aku harus naik buat nunjukin seplastiknya dia. Ya Allah, rasanya aku pengen buang-buang ini boneka. Lihat boneka berjajar loh. Nih, tuh. Nih boneka bonekanya pentilnya Akari. Nggak bisa dia kalau tanpa boneka ini. Dibuang ya bonekanya. Iya katanya Senin ya puasa ya. Ya Allah puasa hari kerja langsung puasa. Kenapa nggak dijual online aja? Ya Allah emang kata Indonesia dijual online. Saya mau cicip ini ke Jepang, boneka nggak ada jual online. Nona masih muda. Iya, itu aku waktu boneka ini, waktu aku masih pacaran sama suami. Enggak. Aku lagi flu, bukan flu, nggak tahu. Tiba-tiba suara aku tuh nggak keluar dari hari Minggu, Senin, Selasa. Aku sampai libur Senin Selasa aku libur gak bisa ngomong suara aku nggak keluar tapi bukan pilek ini bapak ini deh banyak bocil lagi deh followers aku banyak anak kecil. Jadi aku dipanggil kakak. Berasa anak muda. Wakana sama Teruna masih mandi bareng sama Kari juga teh. Ya enggak tuh. Mana mau lah Wakana mandi bareng. Akali doang. Ah,
Udah, aku mau siap-siap masakin buat suami juga ya. Mau mandi juga. Udah berapa lama tuh live? 45 menit. Lumayan. Muda, siapa yang bilang tua? Ya Allah Nadia, iya emang sih masih muda jiwanya. Tapi umur gak bisa bohong Nadia. Terlihat dari pertanyaannya teh bocil-bocil. Iya Hasna, kayaknya banyak banget anak kecil deh, anak SD deh kayaknya. Ya Allah, followers aku anak SD. Terima kasih ada adik kecilku. Pertanyaan lucu-lucu loh adek-adek. Tapi kakak capek menjawab. Kakak males ngejawabnya adik-adik aku. Coba pertanyaannya tanya mamanya biar sedikit dewasa gitu pertanyaannya. Kakak lelah deh. Kakak lelah. Sampai muncul nasi. Kakak lagi lelah sayang. Jadi jangan ganggu kakak dulu ya deh. Kakak juga ada. Iya, ya Allah geli sendiri. Udah, kakak capek. Kakak mau udahan dulu ya sayangnya. Nanti adik-adik belajar dulu, jangan lupa belajar adik-adik. Biar pertanyaannya gak kayak bocah banget, ya. Yaudah ya. Makasih udah nemenin kakak, Lev. Nanti kita sambung lagi, oke? Bye-bye. Oh ya, besok jangan lupa bakal ada vlog aku ya, lagi belajar masak. Dadah. Aduh, mana sih matiinnya? Oh ini dia.